Wah, ada truk Isuzu, teman-teman. Mantap, lagi terparkir nih. Kayaknya muatan angkutan tanah. Tujuan Angke. Lapan. Wah, ada Supra Om Deki, teman-teman. Iya. Kali ini Supra Om Deki sedang membawa sembako, teman-teman. Wah, ini ada Nozomi, teman-teman. Ada Nozomi nih. Motor roda 3 pengangkut rumput. Mungkin buat kambing, teman-teman. Kambing 9, motor 3 bapak punya. Iya. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian menontonnya. Waduh, saya pakai alat baru nih, teman-teman. Ini saya pakai motor Yamaha V75 dengan warna red Ferrari. Wah, mantap kan? Oke. Rencananya saya mau ke perlintasan Cilebut nih, teman-teman. Semoga cuacanya bagus di sana. Nah, ini ada pertigaan, kita hati-hati dulu. Nanti kita langsung capcus aja ke sana ya. Kita ntar kalau udah dekat saya record lagi. Nah, kita sampai di tikungan Cilebut nih. Belum sampai tikungan Cilebut sih. Kita salip dulu ya, yang angkot warna hijau nih. Sih, wah, di depan ada mobil Chevrolet, teman-teman. Warnanya sama sama ini, teman-teman. Wah, mobil Chevrolet, warnanya red Ferrari. Nah, ayo kita salip, teman-teman. Sabar, teman-teman, kita salip ke kanan dulu. Motornya soalnya agak pelan soalnya. Wah, ini tikungan Cilebut, teman-teman, tuh. Ini pada nyari takjil kali ya. Waduh. Wah, ini macet banget, bro. Gila. Gimana caranya ini ya? Belum pikir. Nyelip. Oh, ini belok kiri kita.
dia teman-teman yang kita cari. Perlintasan JPL 26N. Bagaimana ini ya? Macet kayak gini, Bro. Gila nih. Ini jalannya kecil, teman-teman. Dan model palangnya juga menggunakan model Nippon Signal yang model minimalis, teman-teman. Tengah satu. Berbeda yang di Citayam. Kalau di Cilebut ini 26N, JPL 26N dia pakai lengan single atau lengan tunggal atau apalah, terserah kamu aja yang mau namain apa. Kita anggap aja palang NS minimalis, teman-teman. Oke. Nah, ini. Oh, ada Vespa, teman-teman. Ada Vespa PX. Ntar kita di samping aja tuh. Wah, ini pas banget nih. Waduh. Komen aja di kolom komentar ya. Kita lihat lagi ada kereta apa lagi ya. Ternyata dari sini seri 6.